pencetus semangat berserikat atau nama-nama yang lain itu dengan tulus ikhlas untuk menjaga persatuan dan persaudaraan kita di bumi Nusantara ini. Indonesia ini nggak bisa kita hidup sendiri-sendiri, tapi memang harus kolaborasi kebaikan. Kristen Indonesia itu keren. Konghucu Indonesia itu keren. Buddha Indonesia itu keren. Islam Indonesia itu juga keren. IPNU, IPPNU siap menjadi mitra terbaik dalam kegiatan apapun. Misalnya ada bencana alam, kita menggali dana bersama-sama dari segala aspek, ya yang Islam, yang Kristen, Hindu dan semuanya. Atau kita melakukan bakti sosial, misalnya ada banyak cara untuk menunjukkan toleransi, bersama, perjuangan itu nilai-nilai yang sebenarnya juga diajarkan oleh Gus Dur. Oke, saling berdoa, mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia tentram, dan akan dipilihkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi pada rakyat-rakyat Indonesia.